Pendekar binal jilid 35. Minyak lentera tembaga itu sudah hampir kering, terpaksa Kang Long merangkak balik ke gua yang digalinya itu untuk menambah minyak. Ia pun mengambil sedikit ransum dan air minum, dengan munduk-munduk ia antar semua itu ke hadapan Xiao Haiji. Setelah Xiao Haiji kenyang makan, barulah ia berani makan sisanya. Kalau saja bapaknya melihat sikap Kang Giok Long itu, bisa jadi ayahnya akan mati melotot karena keki. Soalnya belum pernah Kang Giok Long berbuat sebakti itu kepada bapaknya. Selesai makan, Xiao Haiji mengusap mulut dan bergumam, kini tinggal sebuah kamar saja yang belum kita periksa. Kukira jalan keluarnya berada di situ. Akhirnya ia memutar roda perak di balik dinding perak itu ternyata lain daripada yang lain. Disinilah letak istana di bawah tanah yang sebenarnya. Beberapa kamar siau mimit terhitung indah dan mewah, tapi kalau dibandingkan kamar perak ini, boleh dikatakan seperti rumah kampung berbanding gedung megah di kota. Tepat di balik dinding perak itu adalah sebuah lorong. Lantainya dilapisi permadani halus tebal. Kedua sisi lorong itu ada enam daun pintu yang diberi berkerai mutiara. Cahaya lampu menyinari kerai mutiara yang gemerlapan itu. Xiao Haiji merasa seperti berada di surga loka. Tetapi sedikit pun ia tidak tertarik oleh keindahan hiasan itu, dia hanya bergumam, sungguh aneh, lima orang mengapa ada enam kamar. Orang keenam, mungkin juga tidak mahir ilmu silat, kalau tidak, Mengapa meja pendek di sana cuma ada lima buah saja? Sembari berucap ia pun melangkah masuk ke kamar pertama. Kamar ini dipajang seperti kamar perempuan, di samping meja tertaruh bahan dan alat rias komplet. Di belakang tempat tidur bahkan ada sebuah BHA eteng, yakni tong yang terbuat dari kayu untuk buang air. Xiao si Hai jadi tercengang sehingga matanya terbelalak, serunya, hi, kamar wanita. Jadi tuan rumah di sini seorang perempuan. Ah, mati pun aku tidak percaya. Kelambu bersulam tampak setengah terjuntai. Waktu Xiao Haiji menyingkap kelambu itu, di atas ranjang berbaring sesosok jangkong, rambut dan tusuk kundai masih utuh tertinggal di atas bantal, jadi jelas memang seorang perempuan. Xiao Haiji berkerut kening, katanya sambil menoleh beberapa kerangka jerangkong tadi lelaki atau perempuan Apakah kau memperhatikannya lelaki kalau perempuan tentu tulang pinggulnya lebih besar jawab gioklong dalam hal memberdakan beginian kau memang ahli itulah sebabnya aku tidak membunuh bisa jadi orang keenam adalah perempuan betul kata Xiao si Haiji tetapi mereka ternyata salah duga semuanya kamar kedua tetap kamar orang perempuan, yang menggeletak di ranjang situ juga jerangkong perempuan. Kamar ketiga, keempat, semuanya juga begitu. Xiao si Haiji menggeleng-geleng kepala, katanya, kiranya di sini tidak hanya ada lima orang atau enam orang, rupanya para tokoh bulim ini datang ke sini dengan istri masing-masing. Mereka terbunuh sehingga istri mereka pun ikut menjadi korban. Tampaknya hiat seperempuan-perempuan ini tertutup, Habis itu baru mati kelaparan, ujar Gioklong. Tapi kukira orang yang menutup mereka itu tiada maksud hendak membunuhnya. Namun mereka telah mati semua. Mungkin orang yang menyerang mereka itu bermaksud kembali lagi untuk membuka hiatu mereka, tapi entah mengapa ia sendiri pun terbunuh dan yang celaka adalah perempuan-perempuan ini. Jika begitu, mana orang yang membunuh mereka itu? Melongo juga sial, Haji. Oleh pertanyaan itu, jawabnya kemudian, "Setan yang tahu." Lalu ia masuk ke kamar kelima dan menyingkap kelambu pula sambil berkata, "Manusia memang aneh. Sekalipun sudah tahu yang berbaring di ranjang ini adalah tulang belulang orang perempuan, toh dia tetap ingin membuka kelambu untuk melihatnya. Belum habis ucapannya, segera ia tahu dugaan sendiri kembali salah lagi." Di atas ranjang itu ada kerangka jangkong, lelaki dan perempuan, yang lelaki tengkurap menindih di atas jerangkong perempuan, tulang punggungnya hancur terpukul, tampaknya sekali dihantam orang terus binasa. Agaknya sebelum terbunuh, kedua orang itu sedang main cinta. Inilah orang yang sedang lupa daratan di buaya semara dan mendadak disergap orang, kata Gioklong. Ai, orang yang menyerang ini sungguh keterlaluan. Mereka menuju ke kamar ke-6, baru saja Xiao si Hai menyingkap kerai dan melongok sekejap ke dalam, seketika melongok terkesima. Di bawah gemerlapnya cahaya lampu, seorang lelaki kekar bercambang berkopiah tampak duduk menghadap pintu, kedua tangannya memegang meja seperti orang hendak menubruk ke depan. Waktu diteliti, terlihat alisnya tebal dan matanya melotot penuh hasad membunuh, tertampak dari mata. Mulut dan telinganya mengeluarkan darah, cuma noda darah itu sudah mengering, maka tidak terlihat jelas. Ah, kiranya orang ini juga sudah mati, ucap Xiao Haiji. Dia pasti mati berbareng dengan kelima orang lainnya, ujar Kang Long Tetapi mayatnya mengapa masih utuh begini? kata Xiao Haiji. Long memetik satu biji mutiara dari kerai pintu terus disambitkan ke tubuh lelaki gode itu. Terdengar teks satu kali, mutiara itu terpental balik. Tubuh orang itu ternyata keras sebagai batu. "Jangan-jangan ini cuma patung kayu saja," kata Xiao Haji. "Bukan patung, tapi manusia dan sudah mati." Lalu, Kang Gioklong langsung menuju ke tempat tidur sana dan menyingkap ke Di atas ranjang juga menggeletak sesosok tubuh perempuan-perempuan yang maha cantik tubuh juga utuh seperti orang hidup, sedikit pun tidak rusak. Kalau air mukanya tidak pucat menghijau sungguh boleh dikatakan wanita cantik yang sukar dicari bandingnya. Sesungguhnya selama hidup Kang Giok Long juga tidak pernah melihat perempuan secantik itu, walaupun tahu orang mati, tidak urung ia pun agak terkesima memandangnya. Di waktu hidupnya entah berapa banyak lelaki yang terpikat olehnya, Ujar Xiao Haiji dengan gegetun. Kalau dibandingkan perempuan ini, Xiao Mimi paling-paling hanya dapat angka lima. Sungguh tak tersangka di dunia ini ada wanita secantik ini. Kang juga gegetun. Cuma sayang dia sudah mati sangat lama. Ya, sedikitnya ada beberapa puluh tahun. Sungguh aku tidak paham, mengapa jenazahnya tetap utuh. Kero mati kedua orang ini berbeda dengan yang lain, tampaknya mereka mati oleh sejenis racun yang sangat aneh. Kadar racun ini dapat membuat mayat mereka tidak membusuk dan tetap utuh, kata Gao Long setelah berpikir sejenak. Ai, tampaknya perempuan ini sangat sayang akan wajah cantik sendiri. Ya, memang juga pantas disayangi. Apakah maksudmu dia membunuh diri sendiri? tanya Xiao si oh Haiji. Jika orang lain hendak membunuh dia, buat apa susah payah mencari racun yang begitu aneh? RHM masuk akal juga, kata Xiao Haiji sambil mengangguk. Cuma, bagaimana pula dengan lelaki cambang ini? Sudah mati berpuluh tahun orang ini masih begini gagah, waktu hidupnya tentu seorang tokoh pilihan. Mungkin dia ya adalah tuan rumah yang sesungguhnya, kata Geolong. Betul Tampaknya dia memang mampu menciptakan hasil karya sehebat ini. Tetapi kalau kelima orang itu dibunuh olehnya, lalu Ker bagaimana pula ia sendiri pun mati dan mengapa istrinya membunuh diri? Apa hubungannya dengan kelima orang itu? Untuk apa dia membuang tenaga dan biaya sebesar ini hanya untuk membangun istana di bawah tanah ini dan mengapa dia bersembunyi serahasia ini? Pertanyaanmu ini membuat kepalaku menjadi pusing, Kata Xiao si Haiji dengan tersenyum. Meskipun kedua anak itu adalah manusia maha pintar, akan tetapi sampai pecah kepala mereka juga sukar memecahkan rahasia ini. Kendati pun kedua orang mempunyai empat mata, tapi siapapun tidak melihat bahwa di samping bantal terdapat satu jilid buku kain sutra. Jika mereka tidak melihat isi buku itu, maka selama hidup mereka jangan harap akan dapat memecahkan teka-teki istana bawah tanah ini. Syukurlah akhirnya Xiao si Haiji dapat melihatnya. Cepat ia ambil buku itu dan membacanya dua tiga halaman. Mendadak ia berteriak, aha, ini dia, segala rahasianya berada di sini. Buku itu penuh tertulis huruf-huruf kecil, gaya tulisannya yang lembut bagus itu jelas tulisan tangan orang perempuan. Itulah kisah hidup perempuan maha cantik yang berbaring di ranjang itu, kisah yang asik tapi juga tragis sehingga membuat orang sukar mempercayai pengalamannya itu. Sebelum ajalnya perempuan cantik itu telah menyingkap seluruh rahasia yang menyangkut istana bawah tanah ini. Dengan sendirinya tulisannya bukan sengaja diperlihatkan kepada Xiao si oh Haji, tapi ditujukan kepada siapa saja yang dapat melihatnya atau membacanya. Perempuan itu hanya ingin membeber segenap isi hatinya sebelum ajalnya. Cuma waktu dah akan mati di sekitarnya sudah tiada manusia hidup lagi, terpaksa isi hatinya itu dituangkan dalam bentuk tulisan. Menurut kisahnya, perempuan itu bernama Pui Leng Ki, berasal dari keluarga bahagia di daerah Kanglem. Tapi ia sendiri ternyata tidak menikmati penghidupan yang bahagia. Pada waktu berumur empat tahun ia ikut sang ibu menjenguk sanak keluarga di Sochiu. Waktu mereka pulang, rumah mereka yang cukup megah itu telah berubah menjadi puing belaka. Berpuluh anggota keluarga mereka pun habis terbunuh. Menghadapi musuh keji yang pasti akan babat rumput sampai akar akarnya itu, terpaksa dia bersama ibunya memulai pelariannya, meski dia tidak menguraikan secara jelas kisah pelariannya ini tapi dapat dibayangkan pasti mengalami pahit getir yang sukar dilukiskan. Selama masa menderita itulah, akhirnya mereka dapat mengetahui nama musuhnya, yaitu Ouyang Ting, Thanks Sejin Kiat, manusia ksatria zaman, Ouyang Ting. Musuh itu ternyata adalah pendekar besar yang paling termasyhur pada zaman itu, salah satu tokoh dunia silat yang paling tangguh dan seorang hartawan yang kaya raya. Dengan sendirinya juga salah seorang yang paling licin di dunia Kangou. Hidup sengsara mengembara kian kemari, meski mereka ibu dan anak juga memiliki sedikit ilmu silat, tapi untuk menuntut balas, ibaratnya telur membentur batu, jelas tidak mungkin tercapai. Dalam keadaan merana, akhirnya sang ibu jatuh sakit dan meninggal. Tiga tahun kemudian. Pui Lengki akhirnya berhasil mendekati musuhnya karena dia telah diperistri oleh Awi yang Ting. Terpaksa ia harus memperalat kecantikannya yang tiada taranya sebagai senjata untuk menuntut balas. Tapi Awi yang Ting ternyata mempunyai suatu kebiasaan aneh, yaitu tidak suka tidur bersama siapapun tanpa kecuali istrinya sendiri. Jadi, sebagai istrinya, ia pun tidak tahu seng suami itu suka tidur di mana. Tentu inilah awi yang ting yang dimaksud, ucap Xiao Haiji sambil memandang sekejap lelaki godek itu. Orang ini benar-benar tidak malu sebagai manusia ksatrianya zaman, kata Kang Yokelong dengan gegetun. Biarpun Puy Lengki membencinya sampai ke tulang sumsumnya, tapi di bawah tulisannya tetap kelihatan rasa kagumnya kepada sang suami. Selekasnya kau pun akan menjadi awi yang ting kedua, soal waktu saja kata Xiao Haiji. Kang Giok Lang tidak berani menanggapinya, ia membelokan pokok pembicaraannya dan berkata pula, sungguh aneh, kalau Yang Ting cukup ternama dan berkedudukan, untuk apa dia membangun istana di bawah tanah ini? Urusan apa yang membuatnya bertekad mengeram di tempat yang terasing dari dunia luar ini? Baka saja lebih lanjut tentu semuanya akan ketahuan Ujar Xiao Haichi dan mereka pun membaca pula buku tadi Menurut catatan Pui Leng Ki, Demi membangun istana bawah tanah ini entah berapa banyak tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan oleh yang Ting Sedikitnya tiga bulan dalam setahun Awiyang Ting mengawasi sendiri pembangunan istana ini Sesudah istana ini selesai dibangun Entah dengan care bagaimana, Au yang Ting menipu datang lima tokoh ilmu silat yang paling terkemuka pada zaman itu. Ia berhasil membujuk mereka agar bersama-sama menciptakan sejenis ilmu silat yang tiada taranya dan tiada bandingannya. Dengan alasan kalau ilmu silat ciptaan mereka itu diturunkan pada angkatan selanjutnya, maka nama mereka pasti akan terukir dengan harum sepanjang zaman. Meninggalkan nama harum sepanjang zaman. Bujukan ini benar-benar mengetuk hati sanubari kelima tokoh itu, dengan gabungan daya cipta dan pengalaman mereka berlima, bersama-sama mereka lantas mencari dan menggali rahasia paling tinggi dari intisarinya ilmu silat Tetapi sama sekali tak terpikir oleh mereka bahwa pada hari berhasilnya mereka juga merupakan hari ajal mereka Seterusnya Pui Lengki mencatat setelah pindah ke istana bawah tanah, ini dia tidak tidur sendirian lagi, sebab sedikit pun dia tidak mencurigai diriku. Sama sekali tak terpikir olehnya bahwa aku adalah musuhnya. Meski aku sudah ada kesempatan untuk turun tangan, tapi sejauh itu belum kulakukan. Aku masih harus menunggu. Ingin kutunggu bila dia sudah mencapai puncak kejayaannya, barulah akan kubinasakan dia karena namanya termasuk. Hidupnya mewah, dengan sendirinya banyak juga kawan yang suka menjilat dan menyanjungnya. Hidupnya yang serba kecukupan ini seharusnya membuatnya puas. Akan tetapi, dia ternyata masih mempunyai ambisi lain lagi. Ia ingin memiliki kepandaian yang tertinggi, yang tiada tandingannya di kolong langit ini, yang nomor satu di dunia. Oleh sebab itulah, dengan segala tipu daya, ia telah menipu kedatangan kelima tokoh top dunia persilatan itu. Sungguh kasihan, kelima tokoh yang di dunia, Kangou, terkenal sebagai Tian Code, lima top di dunia itu harus menjadi korban ambisi gilanya itu. Soalnya, kelima orang itu masing-masing juga mempunyai kelemahan. Mencengkeram titik kelemahan orang adalah kepandainya Yang Khas, apalagi tipu muslihatnya. Soalnya Au Yang Ting terkenal sebagai pendekar budiman, ksatria yang suka menolong. Begitulah Ouyang Yang Ting sudah mempunyai rencana membunuh kelima tokoh itu, meski aku tidak tahu bagaimana rencananya, tapi tipu keji Ouyang Yang Ting selamanya sangat sempurna, biarpun aku bermaksud membongkar muslihat kejinya itu, tapi sukar memperoleh buktinya, andaikan ku beberkan juga orang takkan percaya. Makanya, aku tidak berani sembarangan bertindak. Terpaksa, aku hanya menunggu saatnya dia mencapai hasilnya saja. Kini, sudah dekat dengan hari suksesnya yang ditunggu-tunggu itu, tampaknya ada akan menjadi manusia super yang belum pernah dicapai siapapun juga selama ini. Dan kini, yang sudah menunggunya adalah secangkir arak-arak beracun. Aku harus minum bersama dia. Sampai di sini Xiao Haiji menjadi terharu sehingga matanya basah, mendadak ia lemparkan buku itu dan berkata, "Untuk apa dia mencatat semua ini sehingga orang yang membacanya juga merasa sedih? Sungguh memikin celaka orang saja." Ai, perempuan, dasar perempuan. Manusia super, ksatria terbesar sepanjang zaman, tiba-tiba Kelong bergumam seperti orang linglung. "Tapi, Ai, sayang Sungguh sayang. Sambil memandangi Awi Yang Ting yang sudah tak berfernyawa itu, Xiao Hai Ji berkata, setelah membunuh kelima tokoh itu dan selagi hendak minum arak bersama sang istri tercinta untuk merayakan hasil gemilangnya, tak taunya arak bahagia yang diminum ternyata arak beracun. Hah, sungguh lucu, sungguh menarik. Pui Lengki itu pun orang yang luar biasa, ujar Kang Giok dengan gegetun. Sebenarnya sudah cukup baginya bila dia berhasil menuntut balas, untuk apa dia mesti mati bersama musuhnya? Kan sudah kukatakan sejak mula bahwa hati perempuan paling sukar diraba, ucap Xiao Haiji menguap kemalasan. Jika ada lelaki yang sengaja hendak menyelami jalan pikiran perempuan, maka orang itu kalau bukan orang tolol tentulah orang sinting. Tiba-tiba Long menjemput kembali buku tadi dan membacanya pula, ia bergumam mengulang suatu kalimat di dalam buku itu, sedikit pun dia tidak menaruh curiga padaku. Ai, dapat dibayangkan Yang Ting itu pasti sangat mencintai istrinya, sebaliknya Pui Lengki pasti juga terguncang perasaannya setelah menjadi suami istri sekian lamanya. Tokoh ksatria begitu. Biarpun dibenci perempuan juga tetap membuat kagum orang perempuan. Ah, dasar perempuan, gumam Xiao Haiji. Namun Pui Lengki tetap bertekad membunuh Hau Yang Yangting. Setelah membunuhnya dia sendiri juga menderita, maka terpaksa ia ikut mati bersamanya, sebab ia merasa tidak sanggup hidup lagi sendirian. Gia Klong menghela napas panjang, lalu menyambung pula. Kisah Pui Lengki dengan Au Yang Ting ini banyak miripnya dengan kisah Sesi dengan Goyong, di zaman Chung antara dendam dan kepentingan negara dengan cinta pribadi, pilih yang mana. Mungkin tak banyak orang yang mampu memecahkan soal ini dengan bijaksana. Xiao Haiji memandang Kang Giok Long dengan tak berkedip, mendadak ia tertawa dan berkata, terkadang aku heran, entah kau ini lelaki atau perempuan. Giok Long melengak, tapi cepat menjawab dengan tertawa, "Masa engkau tidak tahu aku lelaki atau perempuan? Sudah tentu kau lelaki, tapi juga mirip perempuan," ujar Xiao Haiji. "Aku, aku mirip perempuan ya. Terkadang hatimu keji dan tanganmu ganas, tidak kenal kawan tanpa peduli keluarga, tapi ada kalanya kau pun berubah menjadi alim, berperasaan, dan baik hati." Jarang lelaki yang berhati begitu, hanya hati perempuan saja yang dapat berubah sebanyak dan secepat itu. Xiao Haiji bergelak tertawa, lalu menyambung pula, jika telingaku tidak mendengar sendiri kau dipanggil Xiao Sikui, setan cilik penggemar perempuan, oleh Xiao Mimi, bisa jadi aku akan mengira kau ini orang perempuan menyamar sebagai lelaki. Betul, aku dapat menjadi saksi baginya bahwa sekujur badannya, setiap senti, setiap mili, sepenuhnya adalah tubuh lelaki, sedikit pun tidak palsu mendadak seorang menanggapi dengan tertawa genit. Suara tertawa genit begitu jelas sudah sangat dikenal mereka, siapa lagi di akalau bukan Xiao Mimi. Seketika ruas tulang Xiao Haiji serasa terlepas semua, Badan menjadi lemas lunglai, segera dirasakannya sepotong benda runcing dingin menempel di kuduknya. "Jangan bergerak, sayang! Jangan menoleh terdengar!" Xiao si ini berkata pula dengan suara lembut. Lalu ia memanggil Kang Jioklang yang ketakutan itu, "Kemarilah, Jioklang! Nah, beginilah kau memang anak penurut. Sekarang kau pun membalik ke sana, berdiri, berjajar dengan dia." Xiao Haiji berharap Kang Giyok Lang jangan terlalu penurut, diharapkan dia melakukan sedikit pembangkangan, dengan demikian Xiao Haiji akan sempat mengeluarkan air berbisa dari bajunya. Akan tetapi Kang Giyok Long yang sialan itu justru sangat penurut, dengan tunduk kepala dan tangan lurus ia menuruti semua perintah Xiao Mimi, isyarat yang diberikan Xiao Haiji dianggap sepi olehnya. Diam-diam Xiao -diam Haiji mendongkol dan gergetan, tapi apa daya, kuduknya terancam pedang, biarpun mempunyai seribu satu upaya juga tak bisa berkutik. Namun dia juga tidak putus asa, ia tetap menantikan kesempatan baik, asalkan dia sempat mengeluarkan air berbisa itu atau bumbung jarum, maka Xiao Mimi pasti dapat dibereskan. Sungguh celaka 13, yang dibereskan ternyata bukan Xiao Mimi melainkan Xiao Hai Ji sendiri. Tiba-tiba Xiao Mimi menggagapi baju anak muda itu sehingga semua isi diambilnya. Wah, setan cilik, banyak juga barangmu, ada taukut ciam, ada ngok tok cui, untung aku tidak lengah, kalau tidak pasti celakalah aku, kata Xiao Mimi dengan tertawa. Yang celaka sekarang kan aku, ucap Xiao Hai Ji sambil menghela nafas juga tidak terlalu celaka, sementara ini belum akan kubunuhmu, kata Xiao Mimi dengan tertawa dan mendadak ia tarik tangan kanan Xiao Haiji dan tangan kiri Kang Giyok Long, lalu menyambung pula, kalian adalah sahabat baik, silakan berjabat tangan. Xiao Haiji merasa tangan Kang Giyok Long itu sedingin es dan gemetar serta penuh keringat dingin, padahal tangannya sendiri juga begitu klik mendadak tangan mereka itu telah bertambah dengan sebuah borgol yang hitam dan berat, tangan mereka terbelenggu menjadi satu. Dengan tertawa nyaring lalu Xiao Mini berputar ke depan mereka, dengan kerlingan genit dan tertawa kenesia memandangi kedua anak muda itu, katanya dengan suara lembut, sekarang kalian benar-benar sahabat karib sehidup semati, tiada satu pun yang meninggalkan yang lain. Sekarang aku justru berharap dia benar adalah perempuan, ujar Xiao Haiji dengan menyengir. Sungguh aku suka padamu, kata Xiao Mimi pula. Dalam keadaan begini kau masih dapat berkelakar, rasanya di dunia ini tidak banyak orang macam dirimu. Sebenarnya, belenggu ini memang disediakan untuk seorang lelaki dan seorang perempuan. Dia meraba-raba pipi Xiao Haiji dengan penuh gairah. Lalu berkata pula, apakah kau tahu nama belenggu ini? Belenggu cinta, inilah namanya, kau harus tahu bahwa selamanya tiada orang yang mampu membuka belenggu cinta. Belenggu cinta Xiao Haiji menegas dan gegetun, kenapa tidak dibelenggu bersamamu saja? Tapi Xiao Mimi lantas meraba-raba pipi Kang Giok Long pula, katanya dengan suara halus, sayangku, jangan takut, jangan gentar, jika tiada kau, Tentu aku tidak tahu di bawah tanah sini masih ada tempat pesiar seindah ini. Sungguh aku harus berterima kasih padamu. Kera, Kera bagaimana kau masuk ke sini tanya gioklong Kalian heran bukan Xiao Mimi tertawa. Setan yang tidak heran, omel Siau Haiji. Anak-anak yang pintar, mengapa mendadak kalian berubah menjadi bodoh Siau Mimi berseloroh. Pikirkanlah kalian sedemikian baik padaku, mana aku tega membikin kalian mati pengap. Oh, jadi, jadi maksudmu ingin membunuh kami dengan tanganmu sendiri? Begitu kata Gioklong. Sedikitnya aku kan harus menyaksikan kematian kalian barulah hatiku merasa lega, jawab Xiao Mimi. Ah, aku, aku salah, ucap Gioklong tertunduk. Kau memang salah, kata Xiao Mimi. Seharusnya kau pikirkan apa bila aku tidak tahu jelas kalian berdua anak pintar ini masih hidup atau sudah mati. Mana aku dapat makan dengan enak dan tidur dengan nyenyak? Aku tidak paham, kata Xiao Haiji. Tidak paham apa? Jelas kalian sembunyi di bawah tanah dan aku tidak tahu keadaan di bawah. Jika ku masuk begitu saja mustahil aku takkan mampus dijebak kalian. Xiao Mimi menghela nafas, lalu menyambung pula. Cara kalian terhadapku tentu tidak sebaik caraku terhadap kalian. Kau memang baik, makanya sengaja kau bikin kami mati sesak, ucap Xiao Haiji. Kukira kalian belum tentu mati pengap, tapi sedikitnya akan membuat kalian lengah dan tidak berjaga-jaga lagi terhadap diriku, ujar Xiao Mimi. Kalian pasti mengira bila aku toh ingin mematikan kalian tentunya aku takkan masuk lagi ke bawah sini untuk melihat kalian. Betul tidak? Tapi bisa jadi kami akan mati sesak, kata Xiao Haiji. Jika kalian benar-benar mati sesak, kan aku juga perlu menguburkan kalian, kata Xiao Mimi dengan tersenyum genit. Memang begitulah sifatku, sekali berbuat tidak boleh tanggung-tanggung. Apalagi kalian adalah anak-anak kesayanganku. Sekarang baru ku tahu, adalah malang bagi seorang yang tidak jadi mati pengap. Apalagi bila dia disukai oleh perempuan, maka dia akan tambah sial, kata Xiao Haiji. Ucapanmu sungguh lucu, sungguh menggelikan, kata Xiao Mimi dengan tertawa ngikik. Lain kali akan ku kepada siapapun bahwa orang yang dibenci adalah bahagia dan mujur bila mati pengap. Dengan lagak seperti terpingkal-pingkal hingga hampir tak dapat bernapas, lalu Xiao Mimi melanjutkan pula, "Sungguh aku ingin tahu setelah orang mendengar ceritaku ini entah bagaimana perasaan dan mimik wajahnya, mungkin dia akan akan mengira aku ini orang gila." "Haha, memangnya kau sangka kau orang maras?" kata Xiao Haiji dengan tertawa. Tampaknya ia sengaja memancing kemarahan Xiao Mimi. Soalnya dia sudah kehabisan akal, ia tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk lolos. Sebenarnya ia bukan orang yang mudah menyerah pada nasib, tapi kalau menurut keadaan sekarang, betapapun ia sudah putus harapan sama sekali. Makanya ia pikir harus membuat Xiao Mimi marah, dengan begitu mungkin keadaan akan berubah. sialnya Xiao Mimi sama sekali tidak naik pitam hakikatnya ia tidak ambil pusing terhadap ocehan Xiao haiji seluruh perhatiannya kini dicurahkan kepada barang-barang yang terdapat di kamar ini ia mulai memeriksa dan menggeledah setiap pelosok kamar itu betapa teliti Kero memeriksanya dapat digambarkan seperti istri yang suka cemburu sedang menggeledah saku baju suaminya tidak lama kemudian tiba-tiba wajahnya bercahaya matanya juga bersinar Sebab akhirnya ia menemukan apa yang ingin dicarinya, yaitu buku kain sutra kekuning kuningan itu yang berisi intisari ilmu silat ciptaan bersama kelima top jago silat itu. Dia pegang kencang-kencang buku itu dan dipeluknya dengan kegirangan, lalu diciumnya dengan mesra dan ditempelkannya ke pipi seperti seorang kekasih yang lagi main cinta. Dia tertawa, tertawa ngikik terus menerus, lalu bergumam, Oh, jantung hatiku, setelah ku miliki di kau, apa pula yang perlu ku takuti titik? Eh, selanjutnya siapakah tokoh nomor satu di dunia? Tahukah kalian? Dia bukan lain daripada diriku ini, Nona Xiao. Sambil melototi kitab pusaka di tangan Xiao Mimi, mata gioklang yang merah itu seakan akan menyala. Xiao Mimi colek pipi gioklang, katanya dengan terkikik. Bicara sejujurnya aku harus berterima kasih juga kepada kalian. Jika tiada kalian, mana bisa aku menemukan si dia ini? Dengan berlenggang menggiuran ia membalik tubuh, gayanya seperti benar-benar lebih muda belasan tahun. Lalu ia berkata pula, kini, ayolah kalian jadi penunjuk jalanku, bawalah aku meninjau setiap tempat di sini, ku kira barang-barang itu memang ditakdirkan bagiku, kalau aku tidak menerimanya bisa jadi kawakan kualat. Padahal Xiao Mimi sendiri juga tidak menyangka barang-barang yang ditakdirkan untuknya ini berjumlah sebanyak ini. Ia sampai tidak percaya pada matanya sendiri. Dengan tertawa ia meraba setiap benda yang dilihatnya, ucapnya dengan suara lembut, "Oh, sayangku, tinggal di sini dan tunggulah aku. Kini kalian telah menjadi milikku." Ku yakin kalian pasti gembira mempunyai majikan seperti diriku. Setelah memeriksa setiap kamar rahasia itu, kemudian Xiao Mimi memandangi Xiao Haiji dan Kang Giok Long dengan genit, katanya, anak sayang, tahukah kalian mengapa sampai sekarang tidak kubunuh kalian? Xiao Haiji memandang dinding kamar yang masih utuh itu seperti tak dengar apa yang dikatakan Xiao Mimi, sedangkan wajah Kang Giok Long pucat pasi, sama sekali ia tidak sanggup bicara lagi. Terus terang, suruh berputar sendirian di tempat setan ini, betapapun aku juga takut, sebab itulah makanya aku tahan kalian untuk menemani aku, ucap Xiao Mimi pula. Kang Long menggigit bibir, mukanya bertambah pucat. Xiao Mimi memandang Xiao Haiji sekejap, lalu berkata pula, "Kini tugas kalian telah selesai." kalian sudah terikat menjadi satu, untuk menerobos keluar lagi melalui terowongan itu kukira juga sulit, maka lebih baik kalian tinggal saja di sini. Bibir Kang kelong sampai pecah tergigit, air mata pun bercucuran. Jangan menangis, anak manis, bujuk Xiao Mimi dengan suara mesra, aku takkan menyakiti kalian, takkan siksa kalian, pasti akan ku bikin kalian mati dengan enak, Betapapun kalian juga telah berbuat baik bagiku, begitu kan? Mendadak Kang Giok bertekuk lutut dan berkata dengan suara gemetar, Ku mohon, mohon dengan sangat, ampunilah jiwaku, janganlah membunuhku, selama hidupku rela menjadi budakmu, apapun ku sanggup berbuat bagimu. Sangat menyesal, hanya urusan ini tak dapat ku terima permohonanmu, jawab Xiao Mimi. Selain itu, Kalian menghendaki mati ker, bagaimana bolehlah kalian pilih sendiri dan pasti akan kululuskan. Ia memandang sekejap pula ke arah Xiao si Haiji dan menambahkan lagi, "Kau dengar tidak, Xiao si Haiji?" Akan tetapi Xiao si Haiji masih memandangi dinding tanah itu dan menjawab dengan tak acuh, "Ehm, apa? Ada satu kero mati yang paling enak dan khas akan kusarankan bagi kalian." entah kalian dapat menerima atau tidak ucap siau mimi